kita bakal bermain game PKSD lagi. Dan kayaknya ini banyak banget updatean terbaru yang ada di game PKSD, guys. Jadi kita bakal langsung aja memeriksa atau ngecek apa aja sih yang ada di update terbaru ini, guys. Oke. Okay. Nah, ada yang nyapa kita nih, kita sapa balik dulu ya, okay? Kita sapa. Hai. Oke, jadi kayaknya di belakang kita ini ada beberapa updatean terbaru ya. Jadi langsung aja kita bakal ke sana. Oke, kita bakal pakai ini aja ya. Kita langsung aja biar cepat. Mana sih tombol kota? Ini dia. Mana? Ini dia. Oke. Oke, kita udah sampai di kota dan bakal kita lihat ada apa aja sih yang baru. Dan kelihatannya PKSD ini makin hari makin keren ya, guys. Jadi, waduh, sekarang panggungnya ada di atas ya. Oke, kita coba kita lihat. Kita mau kemana dulu nih? Kita ke ini dulu ya. Mungkin kita bakal coba ke atas dulu. Kita naikin aja, guys, biar cepet. Oke, mana ya? Ransel nggak? Oke, ransel. Kita bakal naik kendaraan aja biar cepet sampai ke atas. Sip. Oke, langsung aja kita bakal kita gas. Oke, cepet banget, guys. Hampir ya kita jatuh. Oh, kita harus lewat sono, guys. Oke, kita bakal lewat sono untuk sampai ke kota yang seberang itu ya. Oke, kita harus lewat sini kayaknya ya. Makin hari makin keren aja PKSD ini, guys. Dulu pas pertama kali gue main tuh kecil banget mapnya ya. Gak banyak gitu tempatnya, jadi kayak boring gitu ya, bosen. Dan sekarang banyak banget update yang terbaru ya. Oke, langsung aja kita bakal kita lihat ini ada apa ini. Oke, ini ada motor baru ya. Ini motor apa, sepeda ya? Motor ya, guys. Dan ada skateboard sama gak tahu sih gue satu lagi apa. Jadi coba kita lihat harganya berapa. Oh, ini ada update terbaru ya, admin dan nida ya. Kita lihat dulu penawarannya. Wow, harganya lumayan ya, guys, 65.000 ya. Sayang banget ya. Oke, kita lihat yang ini. Dan ini untuk harga sepeda motornya itu motor maksim harganya 150. Nanti kita bakal kita coba beli. Sekarang kita bakal coba lihat-lihat dulu ya. Oke, kita coba naik atas. Ini dunia permen ya. Temanya dunia permen ya, guys, atau dunia roti ya. Oke, sama aja ya. Jadi update-nya keren banget ya. Ada unicorn gak, guys, di ujung sana ya. Oke, kita bakal coba aja kita beli. Oh, ini ada istana, guys. Oke, kita bakal ke istana dulu. Setelah ini baru kita ke ini ya, guys. Beli sepeda motor dan bakal kita review. Dan ini ada boneka kucing yang terperangkap ya. Oke, kita lihat dulu. Wih, apa nih? Kita buka. Gak bisa dibuka ya? Iya, gak bisa dibuka, guys. Oke, kita bakal naik ke atas. Mantap banget. Aduh, ini gimana cara naik ke atasnya ini? Oke, aduh, susah. Oke, ini kita udah sampai atas nih ya. Oh, dia cuma gini-gini aja ya. Dikirain tuh kayak ada kayak ini, guys, kayak parkour-parkour khusus ya. Ini cara masuk ke sini gimana nih? Ini bisa balonnya bisa kita ambil ya. Oh, enggak. Harus kita beli ya, guys. Buset, harganya 14.000, guys. Balon udara ya, guys. Sayang banget ya. Oke, kita bakal balik dulu. Kita bakal lihat-lihat lagi. Oke, kita bakal coba nge-review sepeda motor terbaru ya, guys. Karena harganya murah, jadi langsung aja kita beli ya, guys. Karena ini udah cocok ya, guys. Sudah pantas banget karena gue sekarang lagi pakai armor yang warna ungu ya, guys. Jadi kita langsung aja kita beli ya. Oke, ini, guys, kita ada kotak di atas, kita ambil dulu. Ini ya, mystery box ya. Oke, kita ambil dulu. Oke, kita ambil. Aduh. Oke, kita dapat apa dari mystery box ini? Dapat 200 gold. Aduh, ada SMS, guys. Oke, kita bakal langsung aja kita beli. Mana kita lihat penawarannya. Oke, ini kita langsung aja kita beli 150 gems, guys. Oke, kita langsung aja kita beli. Dan BM. Oke, langsung aja kita bakal review ya. Mana ini ransel dan ini. Oke, ini dia motor terbaru kita ya. Keren banget ya. Boleh dilihat tuh, guys. Oke, coba kita lihat apa aja sih kelebihannya ya. Oke, coba kita gas. Oh, kencang banget sekarang. Oh, waduh, kita jatuh, guys. Waduh, terjun kita ya. Oke, ini keren banget. Bisa kalian lihat kan, guys. Mantep banget ini emang ya. Oke, langsung aja kita coba bawa motor ini jalan-jalan ke puncak gunung yang ditusuk PKSD-nya. Mana ya? Yang ditusuk PKSD ini dia. Bisa gak ya? Oh, bisa ya, tocinya. Oke, kita pelan-pelan aja karena nanti kalau kekencangan kita bakal jatuh ya, guys. Oh, itu dia ada ini, guys. Ada mystery book-nya juga di atas ya. Aduh, kita gak bisa, guys. Oke, kita bakal turun dulu. Kita bakal ngambil Mr. Box ya. Mr. Box. Mystery Box gitu loh ya.
kayak aduh gak bisa naik ke atas, gak bisa, aduh sayang guys kita gak bisa naik guys, bentar, aduh tadi bisa loh nyangkut, ini gimana naik ke atasnya, aduh gue gak tau guys naik ke atasnya gimana ini, coba kita lihat sini, aduh gak bisa guys, aduh gak bisa naik ke atas kita guys, oke kita biarin aja. Jadi emang ini sepeda motor keren banget, coba kita lihat lagi, aduh ada WhatsApp pula lagi, oke kita lihat lagi di story ini ada apa lagi. Oh ini ada bintang ya. Ini misi ya guys. Nanti kita bakal dapat apa? Dapat skin robot kah atau apa kah? Coba komen di bawah buat kalian yang tahu ya. Oke kita bakal coba lihat lagi di store. Oke store lah sini aja. Apa yang baru? Lihat penawaran. Milo Kitty udah ada. Oh ini ada nih guys. Ini 3 hari lagi ya. Jadi kita lihat dan bakal kita review ya. Untuk rumah Igo yang direkodas. Di dekorasi ya, coba kita beli ya, kita bakal lihat. Oh alah, jangan-jangan kita suruh mendekor sendiri guys, aduh jangan sampai deh. Nanti kita coba lihat ya, ini banyak banget yang dapat, selain banyak banget baru dapat ya guys. Oke kayaknya udah nggak ada lagi yang baru di sini. Coba kita lihat baju armor yang udah lama keluar masih sama, dan langsungnya kita coba balik ke rumah ya. Oke ini kita ganti rumah, apakah rumah yang tadi kita beli langsung di dekor ya guys, jadi rumah kita cuma ada satu ini ya. Sebenarnya ini gratis ya guys, tapi kenapa kita beli gitu loh. Oke langsung aja kita lihat ini cara kembalinya gimana. Oke apakah rumah kita di dekorasi atau enggak ya guys, dan wow enggak ya guys, ini mah emang kayak gini guys. Iya deh anjay, langsung di dekorasi guys, ini kita nggak perlu capek-capek ngedekor ya, langsung udah dipasang semua ya guys, keren banget ya. Oke desainnya gue suka banget dan worth banget ya guys, dibeli karena harga murah banget cuma 18.000 aja. Oke keren banget pokoknya ini ya. Jadi hari ini kita udah beli 2 event terbaru, yang pertama adalah kita beli motor ini guys. Oke ini sepeda salah. Oke kita beli motor dan juga rumah dekorasi ya guys, jadi keren banget ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan jangan lupa untuk share teman-teman kalian, dan buat kalian yang pengen gua ngelakuin sesuatu di game PKS silahkan komen aja di bawah, nanti bakal gua buatin videonya. So gua admin Kin, sampai jumpa di next video berikutnya, bye bye.